Pemuda berusia 18 tahun ini tak berkutik saat digelandang tim Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. ADS ditangkap di rumah indekos yang ditempatinya di wilayah Kota Semarang. Dari pemeriksaan awal, pelaku menganiaya kekasihnya yang tengah hamil 9 bulan hingga tewas lantaran korban tak mau menggugurkan kandungannya. Sementara pelaku berdalih hubungan asmaranya tak mendapat restu orang tua. Terus kamu lari ke Semarang itu ya? Iya. Dari hasil otopsi yang dilakukan petugas, diketahui korban mati lemas akibat penganiayaan. Ini hamil kurang lebih 9 bulan. Jadi keadaan kepala dari janin yang dikandung itu hampir keluar dari mulut rahim. Ini karena sebelum atau saat kejadian itu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.